What's up guys, kembali lagi bersama gue Kolom Aji. Di sini gue bakal tunjukin bagaimana tuh caranya kita memasangkan bait atau umpan ke pancing kita. Nah, di sini gue udah punya bait. Jumlahnya 86 ya. Nah, yang pertama kalian itu harus agar bisa menggunakan bait itu adalah kalian harus punya dulu pancingan yang support untuk dipasangin umpan, yaitu fiberglass rod. Untuk pertama kali mungkin kalian punya yang bambu. Nah, kalian upgrade dulu itu di shopnya. Kalian bisa beli aja dengan harga 1800 gold. Nah, kalian bisa lihat beda itu ada gambar kailnya dan yang bambu tidak. Nah, kalian tinggal kalian beli aja. Selanjutnya juga kalian juga bisa beli umpannya. Atau juga kalian bisa buat di craft dengan menggunakan book meat. Nah, selanjutnya kita akan pasang baitnya. Cara memasang baitnya itu kalian ke setting dulu, ke menu. Nah, di sini kalian klik baitnya sampai berapa yang kalian ingin pasang baitnya, habis itu arahin ke fiberglass pancingannya. Nah, kalau udah kalian tinggal tekan aja. Nah, kalian lihat itu udah kepasang 3 umpan di pancingnya. Tinggal kalian coba aja deh. Ini gue bakal nyoba. Bisa perlu dikasih perhatikan juga kalau umpannya ini enggak 100% bisa ngebuat kalian tuh selalu dapat ikan ya. Nah, di sini contohnya gue dapat seaweed. Moga-moga ini ikan ya. Oh iya, ternyata ikan. Sebentar dulu, coba gue tangkap ikannya. Oke, kita dapat ikannya. Sekian dari video gue guys, terima kasih sudah nonton, bye bye.